sama bento belakang. Ini rencana di stiker kapan, Ren? Stiker kapan? Supportnya ke mana? Support. Topin truknya Lodi ya guys, kepanasan. Nah, ini topin gak ikat guys, guys, dia gak panas. Oh, tidak ikut tak ya? Dikasih ini tok kurang dia nggak panas. Ini alotinya udah ganteng, ini udah mandi kembang. Lo mas gak melo, gak melo mas ya kembang. Aku minjem mobil mau ke ini. Tunggu di sini ya. Enggak ada urusan, Bang. Enggak ada itu. Lu bandor itu. Lama enggak lo, Ren? Cepet tuh kamu ini. Sekali besok pagi pulang. Yuk di kiri, di kanan buka, yuk. Di kanan buka, yuk. Oh iya guys, ini ada yang hilang. Mau pakai jubah apa? Wheel top depan gantinya ini ya. Ayo Pak Den, putar sama wheel top belakang. Ini rencana di stiker kapan, Ren? Stiker kapan? Supportnya kemana? Support? Gak ada support sama aku. Ren, kesini deh. Ini kok wheel topnya hilang semua, gimana ini Wiyo? Hilang atau dicopot yuk? Dicopot mana? Dicopot. Loh, dua-duanya? Iya, dicopot. Oh. Ditaruh di rumah terus mau berangkat. Kan baru itu boleh banget. Dicopot, sabar dulu guys. Bunyi soalnya, resek-resek. Andi korek. Terus ini kabinnya toret-toret, ini untuk konten atau mau di stiker ya, rencana? Mau di stiker ya. Mau di stiker ya. Tapi kok pakai cat asli lho, re? Apa yuk? Biar susah bekerja. Oh iya iya. Biar punya pekerjaan. Saya cek itu ternyata ini asli ya. Oh. Sulit ya. Ternyata asli guys. Tapi kalau untuk yang di stiker ini aman ini. Ini kan full stiker ini. Kalau ini enggak ya. Ini cat ya? Iya, bisa dikelupas. Bisa dikelupas ya. Nah ini bukan stiker ini asli cat ini. Nah, ini. Untuk lampu kanalnya yuk, udah dibetulin yuk ya. Udah ya.
Soalnya kemarin Pak Dede lo telat ya. Jadi tidak bisa memvideokan pas saat nyala lampunya kanal ini. Berapa tempat lo yuk bongkarnya kok cepet yuk? Dua atau tiga, empat? Dua. Longgar aslinya kalau mau bawa kayak setengah bak lagi bisa aslinya kemarin. Tapi udah males. Udah males. Dibiarin ngambil adanya udah. Kalau kemarin banyak yuk ya? Kalau kemarin iya sebelumnya ini banyak. Tapi bongkar di Madura semua? Enggak. Ada Surabaya juga. Kemarin sampai banyak katanya. Ongkirannya juga banyak kemarin. Kalau enggak salah 12 jutaan. Ini untuk pulang muat cabai hari ini hanya dua tempat ya. Karena kan mungkin capek ya. Yuk kalau menurut Pak D itu untuk pengaman sampingnya itu Boisan yang dulu. Yuk. Ini terlalu minimalis soalnya. Intinya semua yang minimalis. Eh? Intinya semua yang minimalis. Kalau yang lama kan ada coaannya ya, ada lah masuknya ini. Ini platnya terlalu datar ya. Hanya sedikit yang bergelombang dikasih sama plat stainless ini. Nah ini udah mulai berkarat ya. Dikarenakan ini besinya jelek atau Pulau Madura itu banyak asam di lautnya. Banyak air asamnya ya, air asin. Tapi yang lainnya aman loh. Hanya itu. Rendinya masih ngeces HP. Di mobil Pak Detail. Yuk, yang biru nggak tahu dipakai, rusak lah yuk. Hah? Enggak di rumah, Pak. Maksudnya enggak pernah jalan yuk? Enggak pernah, Pak. Dimuat gabah enggak? Dimuat gabah? Enggak. Maksudnya? Muat gabah pari itu lho. Enggak dipakai. Di rumah. Akhirnya tekor enggak lho, yuk? Ya harusnya tekor, Pak. Enggak tahu dipanasi yuk, enggak tahu dipakai. Mobil itu kalau dipanasi doang, kalau nggak jalan itu pasti tekor ya. Karena kalau dipanasi itu nggak maksimal masuknya. Tapi kalau buat jalan pasti maksimal beberapa kilo atau pokoknya 20 kilo atau berapa pasti masuk. Soalnya kalau dipanasin paling lama 1 jam lah. Tapi kalau buat keluar, kalau 20 kilo kan, kalau dibuat pelan-pelan 2 jam, 3 jam berarti lumayan. Bapak sehat yuk? Sehat. Gak tahu takut aku yuk. Yuk tak dongannya aku yuk ngawur. Ojo nyenyanya aku bapak.